S-E-R-U-M. Nah, cuman sebut tuh. Serum, serum. Sebenarnya yang betul serum. Serum tau, serum. Marah ni serum. Serum. Dalam langkah penjagaan kulit, kita mulakan dengan mencuci wajah, iaitu to cleanse. Kemudian kita akan sampai ke step seterusnya, iaitu to tone. And then lepas tone, ada satu langkah seterusnya, iaitu to treat ataupun treatment untuk merawat. So produk yang khusus dalam setiap langkah penjagaan ini yang digunakan untuk merawat kulit adalah serum. Yes, serum. Ih, geram betul saya kalau saya dengar orang sebut salah tau. Serum lah, ya. Yeah. Jangan. Selepas ni sebutkan betul ya. Serum. Baik. Serum mempunyai bahan aktif yang sangat tinggi. Maksud bahan aktif ni adalah ada bahan tertentu yang diletakkan dalam kuantiti yang lebih tinggi berbanding dalam toner, berbanding dalam essence, berbanding dalam produk-produk yang lain seperti moisturizer dengan tujuan untuk menyembuhkan masalah-masalah kulit tertentu. So itulah serum. Bahan aktif inilah yang kita nak kena faham sebelum kita beli serum. So untuk kulit berminyak seperti saya, apa yang saya cari adalah saya nak bahan aktif yang bantu saya untuk hilangkan dullness, kekusaman pada wajah saya. Sebab masalah utama wanita yang mempunyai kulit jenis berminyak ni sebenarnya kusam tau. Kenapa benda tu boleh berlaku? Kena faham yang ini. So bila kita mempunyai kelenjar minyak yang aktif, mengeluarkan sangat banyak minyak, minyak itu boleh berkumpul di permukaan wajah, menarik segala kekotoran daripada udara, peluh dan seumpamanya debu. Bila bercampur, the layers of this bahan dekat atas muka kita ni akan menyebabkan kulit nampak kusam. Ya, lepas dibersihkan, kalau kita tidak rawat, kekusaman itu tidak boleh hilanglah. So kita nak pastikan kulit kita glow, tidak dull, tidak kusam. So with that, we need serum. Ya. Selain daripada itu, saya percaya untuk kulit berminyak ni sebab kita ada pori-pori yang jelas, ketara. So we wanted to have bahan yang mana boleh bantu kecilkan atau reduce or clean our pore. Itu pun penting juga. So whenever I try to find some serum, saya nak cuba serum, nak pakai serum, I am trying serum yang mempunyai kelebihan inilah. So I believe if you have oily skin just like me, you pun sama juga, you akan cuba cari bahan begini. So hari ni saya akan kongsi tentang dua serum yang saya pakai. Dua je hari ni dulu. Satu tu a little bit expensive, satu tu a little bit affordable, yang mana berkesan untuk mencapai matlamat yang saya sebut tadi tu ya. Dan saya sebenarnya nak bagi pengakuan dulu, saya dah cuba macam-macam jenis serum. I've tried a lot of serum, yang mana kerana kulit saya tahan lasak, so saya tak mempunyai banyak masalah dalam mencuba serum. Okay, let's start with the first product. Ini adalah daripada Nasific, Natural Nasific. Namanya Fresh Herb Origin Serum. Ya, serum ni made in Korea. I really like Korean product. And what I like about this serum ni, kalau tengok botol dia besar tau. Ya, besar. Dan sifat serum ni ada oil dan ada water. Dia ada oil sikit, water sikit. Tadi saya baru je goncang. Kalau kita tak goncang kan, kita boleh nampak minyak tu ke atas, air tu ke bawah. Ya. Sebelum pakai, kena goncang dulu. Dan kita guna dropper dia ni. Kita picit dropper dia, buka. Then you can see texture dia adalah watery. Dan oil tu dah bersatu lah dalam tu. Diorang panggil benda tu gold tau. Macam gold bubble inside it. Ya. Okay. Saya sangat suka serum ni. Satu sebab dia adalah bau dia. Dia ada bau citrus. Ya. Obviously, it smell like a lot of vitamin C inside. So, I want to read for you. Saya nak bacakan kepada Cik Puan semua. Apakah senarai bahan yang ada di dalam ni? Saya perlukan rujukan ni sebab senarai bahan ni panjang. Ya. Antara produk Nasific Fresh Herb Serum ni, antara bahan-bahan yang ada di dalamnya adalah ada sunflower seed oil, ada palm oil, ada jojoba, ada fig, ada grape. Masya Allah. Ada orange, ada lemon, ada apple, ada lime. So all the ada citric acid, ada tangerine, ada rosemary. Dipendekkan cerita, ianya kaya dengan bahan-bahan yang bersifat
citrus ya, ataupun kaya dengan vitamin C. So memang itulah kelebihan dia. Dan bahan utama yang menyebabkan dia sangat-sangat menjadi pilihan adalah lime oil, tangerine oil, rosemary oil dan lemon peel oil. Sebab itulah kalau kita tengok di bahagian atas ni tadi, sekarang dah boleh tengok dengan jelas. Ada beza yang minyaknya dan dengan yang water dia. So it's kind of a mixture, you know. Cara guna senang saja, very senang saja, sebab ini adalah serum jenis yang bukan berminyak tau. Bila kita goncang dia, is watery, dia tidak thick, it's not thick, it's watery, nipis. So bila kita pakai tu, guna dropper tu, biasanya kalau titis kat muka ni nanti dia mengalir, jadi saya selalu letak kat tangan. So immediately I just dab on my skin dan saya guna siang dan malam. Okay, so serum ni memang best lah, senang cerita memang best. My pore reduce, kulit lebih cerah. Ya, saya punya blemishes jadi kabur. Kalau segala celah-celah tumpuk-tumpuk hitam pada wajah memang kabur. So impian saya untuk capai perkara tertentu lepas pakai serum tu bagi saya memang sangat-sangat tercapai. Harganya, this one is a bit tricky. Dari sudut harga, yang ini harga dia 70 lebih ringgit. Kena tengok harga tu. 70 lebih ringgit yang mana tidak dapat dibeli di drugstore, you got to buy it online. Okay, be careful of fake product. Barang Korea ni banyak orang yang tak bertanggungjawab memasukkannya. So this is about 70 plus ya. Yeah? Dan saya rasa dia akan tahan lama sebabnya saya dah pakai lebih 2 bulan. Masih banyak tu lagi ada kat atas tu. Masih banyak lah ya. Yeah? So you got to try. You really really got to try this. You will like it. Mm-hmm. So this is the first one. Alright. The second product daripada Garden of Eden. Garden of Eden, orang Negeri Sembilan je, Eden, kan? This is a local product ya. Botolnya of course kalau dibandingkan jauh lebih kecil daripada yang pertama tadi. This is much smaller. Dari sudut harga lebih affordable lah yang ini. This one is only 20 plus kalau masa sale lah ya. You can buy it for 30 plus ringgit juga. Saya beli tu waktu sale, jadi di harga dia lebih murah sedikit ya. Ada percentage of discount. You can get it in drugstore, Guardian or Watson. Now, actually, kalau baca dia punya ingredient ataupun label produknya, produk ini adalah untuk kulit kering, tahu? Untuk kulit yang matang dan kering. Tetapi saya tertarik untuk membelinya. Ini packaging dia. Sebab dia tulis di produk tu, saya simpan ni sebab nak bagi tahu. Ya, yeah. It revitalizes dry, dull and tired looking skin. So ada perkataan dull tu, saya tertariklah nak pakai. Dari satu sudut dia kata tired looking skin. Yes, I think because of hard work my skin can easily look tired. Ya, yeah. So I tried it. Dari sudut bahan, ya, yeah, let me read it out to you as well. Dari sudut bahan, saya rasa bahan di dalam ini more to bahan yang berminyak, sifat dia berminyak. So yang penting kalau Cik Puan, all of you kan try produk ni, ya, yeah, you can see dia punya tu dia punya tempat ambil ni pendek aja sebab ni kecil. Dan but you can see that it's oily tau. Dia sangat oily. Memang texture dia oil. Yang ni tadi watery, this one oil. So pakai, hanya perlu pakai sikit saja, 2 atau 3 drop and it can easily absorb onto skin. Tapi jangan pakai terlebih. Dan dari sudut bau, rasa macam bau kalau kita pergi Balinese punya spa, macam tu, macam dekat Bali. Sebab bau dia sangat-sangat melambangkan bahan yang ada di dalamnya. Let me read out the bahan again ya. Yang ni ada jojoba, bukan jojoba tau, jojoba seed oil. Of the evening primrose oil, ya. Yeah. Ada lavender, ada grape, ya. Yeah. Ada vitamin E. So basically dia memang bahan yang kita nak. Yang mana untuk dull skin memang inilah yang kita perlukan untuk help revitalize the skin. Okay? Dan saya percaya produk ni sebenarnya dia bersifat untuk kulit yang sudah kekurangan minyak. So for oily skin, I want to warn you that if you want to try this product, you got to be careful of the amount. So saya cadangkan try dulu satu titis, lepas tu ratakan pada muka, lepas tu try lagi satu titis, lepas tu tambah pada kawasan yang diperlukan. Sebab kalau tidak nanti letak semua terus, you will find yang produk ini perlukan sedikit masa lebih untuk serap pada kulit. So kalau saya bandingkan kan kedua-dua produk ini, yang ini tadi masih lagi saya terasa dia agak oily. Tapi ada kebaikan jugalah, sebabnya kalau untuk kulit yang mudah kering,
dia akan ambil masa untuk produk ini menjadi kering lah. So this one, sekarang baru dia rasa. So it takes a longer time compared to the first one sebab dia watery. When you drop it, you just tap 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 dia, dengan segera dia akan resap, meresap pada kulit. So this one take a longer time. Yeah. So I strongly recommend ini dipakai ketika mana, fahamlah perempuan kan, dalam musim-musim satu bulan tu kita adalah time kulit tu terasa terlebih kering daripada biasa, you know what I mean, especially masa tertentulah ya. So waktu itu saya akan pakai, and like I mentioned, amountnya jangan banyak sangat. All in all, it is still a good serum, cuma dia adalah sifatnya oil, dan pada masa yang sama it's affordable, really really affordable. Walaupun botol dia kecil, tetap ambil masa untuk habiskan. Now, saya ada pesanan untuk mereka yang mana nak pakai serum. This is a important advice ya. Iaitu, apabila kita memilih nak pakai serum, kita langsung tidak boleh tinggal, sama sekali tidak boleh tinggal penggunaan pelindung suria. Sebabnya serum ni bahan aktifnya biasanya kalau dah terkena cahaya matahari, dia akan oxidize. Dia akan hilang fungsi lah, hilang dia punya magic itu. So, after you use serum, perlulah diikuti dengan moisturizer dan mesti ditutup skincare punya langkah tu terakhir tu, itu mesti ditutup dengan pelindung suria. Sebab ramai orang bila pakai serum, lepas pakai serum lepas tu dia tak pakai apa-apa dah. So berkemungkinan yang sangat besar serum itu tak berkesan. So my advice, please wear your sunscreen or sunblock after you use serum. Yeah. Lebih sesuai pakai serum siang atau malam? Itu terpulang. Ada orang suka pakai siang, kena nak pakai sunblock. Kalau nak pakai malam pun boleh juga. Kalau nak pakai siang dan malam pun boleh juga. Boleh tak pakai serum yang berbeza-beza? Pada hari yang sama tak boleh. Yeah. Kalau boleh, gilirkanlah. Hari ini pakai yang ini, esok pakai yang ini, lusa pakai yang ini balik. Boleh juga. Cuma efek dia akan menjadi sedikit lambat lah. Okay? If I would like to share between these two, my preference goes here. Right, but on a day which my skin feels a little bit more drier, lebih dry lagi, a little bit much drier than usual, I'll go for this one. Alright, so please find your perfect serum yang ada ingredient yang cik puan perlukan untuk rawat kulit. Alright, find it now. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Ya, subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.